Antusias ratusan mahasiswa dari Fakultas Hukum dan dosen Universitas Samawa mengikuti audiensi kuliah lapangan terkait proses dan tahapan pemilu bagi pemilih pemula. Antusias mahasiswa ini terlihat sangat aktif mengajukan pertanyaan kepada anggota KPU seputar tata cara dan tahapan pemilu. Ratusan mahasiswa ini yang didampingi langsung oleh dosen pembinanya tidak ragu untuk mempertanyakan persoalan yang selalu terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh masyarakat. Ketua KPU Sumbawa Muhammad Wildan mengatakan, dalam audiensi ini mengajak mahasiswa untuk ikut berperan aktif dalam mensukseskan Pilkada 2020 mendatang. Dengan digelarnya audiensi kuliah lapangan ini bagi para mahasiswa, ke depan bisa menjadi corong dalam masyarakat mensosialisasikan proses dan tahapan-tahapan dalam pemilu. Audiensi kuliah lapangan ini mengajarkan kepada mahasiswa untuk bijak dalam memilih pemimpin dan proses-proses tahapan pemilu yang baik itu seperti apa. Karena menjadi tanggung jawab bersama dalam mencerdaskan pemilih pemula maupun masyarakat. Jadi kedatangan adanya mahasiswa diperkat dari surat masuk yang diberikan oleh Fakultas Hukum di Samawa. Mereka dalam hal ini ingin melaksanakan audiensi dan kuliah lapangan materi yaitu tentang demokrasi lokal yang ada di Samawa. Dan tujuannya kepada mereka yang dalam ini sebagai pengawal demokrasi lokal. Kegiatan ini akan terus dilakukan oleh KPU Sumbawa, tidak hanya di kalangan mahasiswa, melainkan KPU Sumbawa akan melakukan kegiatan serupa ke sekolah-sekolah yang merupakan bagian dari pendidikan untuk menyongsong pemilu di tahun 2020 mendatang. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV. Ada proses pemungutannya dan juga ada